Halo guys, kembali lagi bersama gua si Potter Indra di channel Gaming Mode On. Ya, kita udah masuk nih di bagian sini. Untuk Zidane-nya udah beli peralatan juga. Kita akan coba untuk keluar terlebih dahulu dan kita lanjutin di part yang kali ini. Dimana untuk tujuan gua dimana ya guys? Kita harus pergi ke North. North itu bagian sini kan? Ini Alexandria. Mungkin kita harus ke sini sih, atau ke sini? Enggak deh, ini kan Lindboom. Lyra kayaknya sih kesinilah, enggak tahu juga. So, sebelum itu mungkin gua bakalan farming terlebih dahulu ya, karena ya ngumpulin-ngumpulin item-itemnya. Oke, okay? Dang. Dan lihat untuk map-mapnya. Sebentar, gue penasaran nih guys, kan kemarin tuh Quina belum dapat ya. Apakah gue bisa balik ya? Tuh, nggak bisa balik dong. Belum bisa ketemu sama Quina. Ya udahlah, lanjut lagi deh. Setelah gue berkelana nih guys, kayaknya kita harus ke Quina terlebih dahulu ya. Jadi kita otw ke tempatnya Quina. Wow, harus ngelawan musuh juga di sini juga. Kalian tahu lah, gak tahu kenapa di sini itu selalu kena copyright karena suara musiknya ya. Ya moga aja sih aman-aman aja, namun kita nggak tak tahu. Itulah yang bikin gue bingung lah guys. Ini suara juga kenceng banget, gede banget. Kalau untuk permainan di bagian pertarungan ya, battlefieldnya itu gitu. Dan ayah lah gitulah guys. Ya moga-moga aja aman-aman aja. Ya wes, so kita akan masuk dulu untuk masukin di bagian Quina ya. Nah ini kayaknya Q Mars. Tempat lokasinya Quina. Semoga ketemu sama Quina lagi. Oke. Okay. Q pasukan Mogul ya. Ah ini dia. Nih. Quina, kau selamat. Udah lama nggak ketemu kamu, Zidane. Banyak masalah, tapi aku kembali ke Clara sendirian. Apakah kau tahu Outer Continent? Aku mendengar ada tempat Outer Continent. Mungkin aku menemukan beberapa katak yang enak. Terdengar penting. Aku akan bantumu. Aku akan makan lebih banyak. Kata aku akan datang denganmu. Ini ada kecebong dong. Wow, remake-nya ya ini. Remake-nya ada kecebong guys. Enggak ada yang keluar kah? Gue mau makan gitu. Yuk, keluar yuk. Atau gitu. Yare. Enggak ada guys. Enggak ada yang mau keluar. Aneh kali. Ini ada dua tempat nih, gue belum pernah kesini. Oh, itemnya si Quina. Kita lihat dulu. Ada jelly, millionaire. Biarin ini dulu lah. Kita harus tanya-tanya kayaknya. Apakah kau tahu self-extension set? Mungkin aku pernah dengar itu, tapi mungkin tidak mungkin. Apa yang kau katakan mungkin? Aku hanya mendengar tempat area itu. Itu ada di Mars Over in Bruce. Mungkin di sana self-extension set hidden somewhere. Quina mungkin tahu ya. Oke. Okay. Tadi dikasih tahu tempat lokasinya, cuman nanya lagi. Mungkin Quina tahu. Wih, kita bisa ke kanan guys. Oh ini Quina, where are you going? Aku merasakan katak. Tidak, kita harus ke enter. Hey Quina, tunggu dulu lah. Quina jalan sendirian. Katak. Hei katak.
Hei, hoi, tunggu. Hei. Hah, mereka lari. Tunggu, Requena. Mari kita lihat. Tempat lokasi apa ini? Pertama kali aku melihat ini. Jidan, apakah kita akan pergi ke dalam? Tentu saja kita akan ke situ. Kita akan menemukan Outer Continent. Oh, gitu. Nggak ada petunjuk ya. Langsung masuk aja, guys. Gue ngerasa lupa untuk momen tempat ini. Fossil Row. Tempat lewat pindahnya itu gue ngerasa asing banget. Ini tempatnya ngerasa asing banget, buat. Apakah ada dalam di sana? Terlalu dalam katanya. Terlalu gelap. Wow, what's happening? Gempa bumi? Gempa bumi kah? Wow. Waduh, duh, duh. Dikejar monster, guys. Kita lari. Kabur. Sejauh lipat. Aduh. Tuh. Nice. Kayaknya kalau kita ngelawan itu kita akan mati deh. Look out. Minggir. Sorry. Aku siapa lagi nih? Oh, ini Lani. Aku melihatmu. Apakah kita bertemu? I'm Lani. Aku punya misi untuk menemukanmu, ibuku. Apa yang maksud ibuku denganmu? Aku tidak akan kembali ke Alexandria. Itu adalah kabar buruk untukmu, putri. Setelah apa yang aku lakukan, the pond and sound familiar, ampendan. Oke, mari kita percayakan itu kepada ratu Brahne. Dengarkan, hati-hati, ratu. Kau bisa melarikan diri dari monster itu, tapi kau tidak akan bisa seberuntung bertemu denganku. Marilah ke sini denganku beberapa menit. Apa kau salah yang menyuruh monster itu? Aware, ini adalah cara untuk menemukan. Kau iso ngerti ya kalau dia akan ke sini ya. Aku pikir tepat. My order include Princess Garnet safe return. Harus Yui selamat. Berikan aku apa? Tanbon. Wow. Wadidaw. Kita ngelawan Lina ya. Dari pesuruh si siapa itu namanya? Pesuruhnya Queen Brahne. Ini kayaknya dulu gue dimainin sama temen gue deh. Gue auto dong. Lizara, blue magic aja. Kayak disuruh. Kenapa itu Garnet kok malah dibunuh? Darahnya berapa ya? Oke, di sini ada Ramu nih. Kita lihat untuk pertama kalinya Ramu Eidolon dari Ti Garnet Undara. Water. Tuh, aman. Di sini itemnya Quina. Nih, si Ramu, guys. Wow. Dewa petir ya, dipukul habis tuh sama petir. Der dan bleng.
Berapa? 800. Kena tundaranya. Yuk, kena petir, sakit gak tuh? 700. Ah, apa yang gak lakukan? Kayak gitu, apa yang gak lakukan? Yur, udah cukup sih, kakuin aja. Wow, kritikalnya Zidane, guys. Yang kau pikirkan, apa yang kau lakukan? Kena damage. Pira mungkin cukup nih. Di sini skillnya skill no. Keluarin damage-damage aja. Kita sambil nambahin darah-darahnya sambil kill-killan. Wow, nyerangnya nyerang si Bidan. Bidan curah dong. Curah kalau nggak salah 1100 sih nambahnya. Oh, udah cukup guys. Kau bagus, nice. Dipuji kita. Apa? Aku akan membiarkanmu untuk pergi sekarang. Kita dibiarkan pergi dong. Sebelum itu gua harus cure dulu. Oke, udah ya. Oke, cukuplah, cukup. Nggak bisa nih, ini tinggal lurus aja. Suara apaan tuh? Gargan? Bener kan Gargantro kan? Mungkin aku bisa menungganginya. Jadi kita bisa naik. Apa ini? Oke, kasihkan ke sini. Nice. Lompat. Wow. Itu caranya. Tapi konyolnya Zidane sendiri loh yang di sini tuh. Nggak ditunjukin tuh Vivi, Quina, Garnet. Coba kalau ditunjukin ya. Gimana itu naiknya? Di sini juga ada gak buat makanan lagi. Kita bisa turun. Kita bisa turun kah? Oh, bisa. Hah? Hello? Kejepit, nggak ada apa-apa guys. Ya ampun, ada lawan toh. Ternyata di sini ada lawan. Kukira nggak ada lawan loh. Apa-apaan ini? Sleep buat tidur? Apa ngaruh? Gua buat auto juga. 25 tuh. Nice, 690 udah. Oh, ternyata ringan sih, ringan. Oke. Okay. Wow, duitnya 19.000 ya. Di sini suruh apa nih? Kita kan masukin fosil. Oh. What is it? Apakah kau di sini untuk mencari treasure, harta karun? Apa yang kau katakan harta karun? Kau tak tahu. Di bawah ini ada reruntuhan rare fosil. Apa kau nggak niat? Nggak, aku cari tempat outer continent. Oh, kau coba keluar. Ah, di sini ada lagwat. Kau bisa turun nanti minta untuk jalan sama Gargan, tapi dead end. Hati-hati intinya. Dan di situ adalah navigasi untuk Gargannya. Oh, kita harus sweet kalau kamu mau memanggil Gargannya, dan tempat lokasinya beda-beda. Nomor 2 adalah outer side-nya. Apakah kau segala kau bisa pergi ke sana untuk menemukan si Trigger 1 atau lokasi yang pertama. Oke. Okay. Kita udah dikasih petunjuk. Oh, di sini ada street scene. Nice. Hah? Oke, okay, Phoenix. Udah. Thank you. Lalu di sini ada magnet resil dari kumok untuk magnet.
Tristan mengunjungi Kukupo, dia mengatakan menemukan tempat yang sangat menarik untuk dijelajahi ya, lalu dia meninggalkan. Aku berharap bisa tinggal lama, Kupo, di mana kau pergi? Ngomong-ngomong kamu di mana? Mari aku tahu, aku akan menemukanmu. Oke. Dari Kupo Tumok nih. Aku bosan, Kupo. Aku sangat bosan. Aku bergegas untuk bersembunyi untuk menemukan di dalam gua ini, di balik tembok. Maksop kosong, nggak ada apa-apa sih. Oke, kita save dulu ya. Wow, total udah main 23 jam ya. Buset dah. Habis ini kita harus ke situ dulu nih kayaknya. Oke. Halo, kasih sini. Kayak gue kan bisa balik lagi kan? Duh. Ya bisa sih. Kita switch curah, ada lokasinya kan dua tempat tuh. Ya, sekarang kita turun. Kita turun, kita ke sini. Oke. Fiery earring, earring. Fiery earring, apa itu? Fiery. Oh, ini guys. Level up body temp region. Region bisa diganti siapa nih region nih? Belum bisa. Belum bisa juga regionnya. Oh, belum bisa nih. Ini dulu aja ya kalau gitu, Vivi. Oke. Hah? Mana? Oke, sini. Gua balik lagi, OTW balik. Kayaknya ini dulu pas gue masih kecil dimainin temen gua sih. Karena gua nggak bisa main, bisanya main ke disk 3. Jadi gue lewatin untuk disk kedua ya. Terus kita ke sini, lurus nih. Tuh. Kucingnya nggak bisa gue lewatin kah? Oke. Menghilang tinggal dua doang tuh. Wow, mantap. Jalannya beda lagi. Oh. Oke. Oh nih, lip. Kita pindahin tempat lokasinya. Di sini adalah switch 1 untuk memindahkan. Lalu ke sini. Oke. Ini apa ini? Bunga matahari kah, guys? Dikasih ke bunga matahari sama Zidane? Kamu nanya? Enggak ngerti gua. Oh, oke. Sekarang kita dikasih dua tempat. Oke, coba kesini dulu. Oh, di atas ada sesuatu tuh. Kita pergi dulu yang di atas untuk ngambil sesuatu item. Apa ya? Dapat Aether. Gak ada musuh sih untungnya. Apa harus mindahin lokasi lagi ya? Kayaknya begitu. Ini kayak teka-teki. Oh, ini gini. Oke. Kita OTW dulu. Kita ambil terus naik ya. Ini dia. Kok bisa naik, Bang? Kayaknya kan gue ngarahin tuh tadi, jadinya ke situ.
Terus ini pindah tempat lokasi. Tempatnya di... Seriously? Oke, gue balik lagi arahnya. Gue pindahin balik ulang. Jadi kita balik dulu, terus pindah ke bawahnya, sweepnya. Menjelajah cukup jauh ya di fossil ruin ini, guys. Kita ketemu Gargan, ketemu Lina, orang-orang baru, karakter baru. Kuina bisa dipanggil lagi untungnya. Terus kita kan masuk nih. Kita keluar. Ini ke sini. Nah, ini jalannya udah beda nih. Ini gua ke kiri. Kiri. Mah, bener kan? Tuh. Ngiri tuh. Wow, ada orang. Apakah kau siap? Apakah kau mau membeli sesuatu? Wow, banyak juga yang dia jual. Mr. Ham, gue beli satu lah. Mr. Armor, beli satu. Kayaknya cukup buat si Freya sama si itu. Siapa namanya? Ini udah cukup sih, mereka berdua udah cukup ada. Oke. Bentar. Yang equipment satu-satu. Ini equipment semua loh. Gue coba dua. Magic tuh ada Eiko sih satu kali lagi. Stock. Ini dua. Wah. Oke. Oh, ini ke atas. Oke. Nih, oh bisa. Oke, kita kemana? Belum gue pindahin dulu ya. Sweet keempat. Gue kemana lagi nih? Oh, ini ada pintu. Gak ada. Cuman kesini doang. Gue yang sangat memusingkan. Woi, Dinda. Wih. Yal. Wih, ada tempat lagi. Bentar. Kepenasaran tadi. Ini sini tuh. Tuh, ini ada tiga ya. Wih. Oh, tuh ada atasnya. Getting hurt. Ditukar sama potion. Kita dapat palu. Hah? Suruh apa? Nemuin sesuatu kah? Barang kah? Bro? Gigir. Hah? Itu sudah cukup. Maksudnya itu ngapain gitu loh. Wah, apa ini? Survival Fest. Halo? Nggak ada apa-apa.
Ini lurus nggak bisa. Buset dah, muter-muter doang nih guys kita. Kan gue disuruh apa sih? Ini adalah daerahku. Kamu kalau mau tukerin sama Potion. Oke, nih gue kasih kan. Nah, oh gitu. Oh. Nambang doang. Berapa kali sih? 4 5 6. Oh ya ampun, setiap kurasi 3 kalian mungkin ya, cuman dapatnya ore doang, nggak guna. Ah guna sih guna, cuman kan banyak gitu loh. Oke, kita menyelamatkan diri dulu. Nice. Warning, kamu akan shutdown. Oh gitu. Kita pergi ke. Wah. Sebelum gue ke situ, jadi gue bisa untuk ke sini. Untuk exit kan tadi. Buset, ternyata ada musuh di sini guys. Nggak nyangka ada siapa itu. Ikan pari ya, ikan pari. Tewas langsung tuh. Yuk kalahin semua langsung banget. PP. Trouble tile. Bikin sedih tuh emotikonnya. Trouble tile. Poison ya mungkin. 273 pun enggak tewas loh. Nah 200-an enggak tewas juga. Mungkin gue harus membutuhkan sesuatu yang sangat mantel gitu. Ini pertarungan dari 4 lawan 4 sih, sama pertarungannya sih sangat elegan sekali ya. Wah, itu tadi apa, berkurang semua darahnya. 600 tumben-tumbenan si Queen. Nice, udah dapet. Thank you Zidane. Yuk naik. Seumpama gue bisa menemukan harta karun juga guys. Nah kan kita lurus dulu tuh. Tapi di sana tadi ada satu tempat lagi ya. Hah? Seriously? Gue balik kan nih. Gue balik guys. Loh. Tuh nggak bisa muter dong. Apa tadi? Terus kalau naik semua puncak ngapain? Oke lah. Nih turun kan. Gue mau ke sana. Kenapa nggak bisa? Ya ampun, ada musuh juga. Sudah 28 menit guys. Ya satu tempat yang nggak bisa gue lewatin ya. Gue penasaran banget tuh. Wih apaan ya? Darkness, kegelapan bikin buta doang. Belum KO.
Miss dong, miss juga tuh. Wah, mantap. Dengan kebuka ditutup-tutupin. Level up. Oke. Nih, kan gue di sini, Tan. Ya ampun. Jangan sampai mungkin ya. Bener kan? Dan gue baliknya ini tuh naik tuh gak bisa lah guys, langsung nyoba gitu gak mau. Tapi tadi nah itu kan langsung ya, ayolah bro. Gue cuman pengen balik guys, penasaran banget loh gue balik itu kalau gue kelewat ke atas tuh gue dapet apaan gitu loh. Lewat dari sini nggak mampu dah. Wah belum nih. Wah masih hidup. Nah Queen nah, let's go. Wow, apaan tuh, nambah darah enggak apa-apa dong. 460 kena air lagi nih si pipi yang kena, pipinya tewas duluan. Oh, wish nice, kayaknya dua darahnya 2000 deh. Ya, dapat peridot juga ya. Live Cura. Nesia. Enggak, Stona. Float. Wow, ada float juga dong. Mabur gitu kah? Keren sih kalau naik bukan sih sebetulnya. Remedy Eco Screen. Bukan Remedy. Airdrop. Shop. Bukan juga. Ini kayaknya buat semua deh. Bukan Remedy. Bukan juga Antidote. Bukan Nonin Man. Gue cobain ya. Kalau kita sampai mau kesini nih. Yuk. Hit lah. Ya. Oke lah kita keluar ya. Udah terlalu jauh nih. Tuh nggak bisa gue ulang kah? Shit. Wow, akhirnya kita keluar guys. Wow ini, tapi misi itu apa sih? Outer Continent. Akhirnya kita mengetahui dari world map-nya. Kenapa nggak bisa gue select? Nih bisa nih. Oh terakhir kita kan di sini tuh, Chandria ya. Terus kita pindah ke sini. Jadi ada 4 nih. Wow. Padang pasir. Wow. Kita save dulu ya guys.
Nice. Mantap, mantap. Kita ke file ketujuh nih. Thank you. Gue cobain untuk masuk ke fossil row. Terus gue suruh ngapain? Kalau gue balik, itu nggak bisa kah? Nggak bisa dong. Nggak bisa ulang. Oke, di situ ada peta. Mungkin gue bakalan farming ya. Ya, farming dulu sekalian muter-muter. So, mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang Final Fantasy ke-9. Kita udah mencapai untuk Fossil Row dan udah mencapai di Outer Continent. Jangan lupa bahagia, see you next time. Bye-bye.